Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mang Andre. Oke, gimana kabarnya semuanya? Tentunya sehat-sehat saja ya teman-teman. Untuk video kali ini saya mau ngasih makan ular sama biawak ya. Sama ini kasih ayam mentah ya. Ini kepala ayam, tadi pagi saya beli ke pasar. Nah, ini kita coba kasih makan ularnya. Ada ular retik tiger sama retik patinum ya, terus sama biawak. Nanti kita coba kasih makan kepala ayamnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja kasih makan ularnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ularnya. Ini ular retik platinum. Terus ini biawak. Biawaknya 4 ya. Ini biawak galak, dapat dari liar. Nah, ini juga biawak, teman-teman. Oh, sama ini juga sedang ngumpet ya. Biawaknya sedang ngumpet. Nah, terus ular retik tiger. Nah, ular retik tiger di sini nih. Nah, itu dia retik tiger klasik. Oke, kita langsung saja kasih makan satu persatu ya, teman-teman. Nah, kita kasih makan ini dulu nih. Oh ya. Kasih makannya jangan langsung pakai tangan ya, teman-teman nih. Saya biasanya kasih makan pakai ini nih. Gunting reptil semacam kayak hook. Nah, nanti kita coba kasih makan. Nah, ini kepala ayamnya. Oh, jadi jangan situ, Dedek. Nah, ini dia kasih makan ya. Nah, bahayanya ular kalau kasih makan seperti ini nih, pasti selalu salah sasaran. Oke, kita tunggu lagi strike. Kalau kita kasih makan ular harus hati-hati ya, soalnya pasti kayak tadi bisa salah sasaran. Dan akhirnya seperti ini nih. Oke, nggak apa-apa, kita taruh saja. Taruh saja di dalam ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut retik tiger. Misalkan kalau ngasih makan pakai kepala ayam, ini mematuknya ya harus diputus ya, putus, dipotong ya teman-teman, supaya tidak nonjok di perutnya. Oke, kita tes ini. Oh, kalau ini mau seperti ini ya, disuapin dulu. Ini retik tiger. Oke, langsung disantap teman-teman. Mantap.
Ini Retic 3 ini ukuran mau nyampe 2 meter lebih lah teman-teman. Ini saya piara dari kecil ya, dari baby. Kalau Retic 3 makannya cepat. Ini kita udah siapin lagi nih yang kedua. Kalau untuk biawak ini saya dagingnya dipotong-potong dulu karena biawak nih masih kecil ya, nanti dipotong-potong dulu. Saya fokus ke ular dulu teman-teman. Untuk yang Retic Platinum belum juga mau makan, kita tunggu aja. Yang platinumnya masih ngendus-ngendus, nah itu masih nyium-nyium saja, belum disantap teman-teman. Yang itu agak lama ya responnya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nanti kita kasih lagi nih, udah siap. Oh, ini peliharanya udah lama. Pokoknya responnya udah bagus. Lahap sekali ya teman-teman makannya. Kalau ditungguin mungkin prosesnya lama ya. Sambil nunggu kita motong-motong dulu dagingnya buat ini dua biawak ini. Ini kita simpen aja ya. Kita simpen sini. Satu. Kita ambil lagi. Masih dagingnya. Nah, kita simpen dulu dua. Oke, kita simpen dulu dua, biarinlah, kita tutup dulu biar kita bisa ini ngasih makan yang biawak ini dua. Nah, ini aja untuk yang platinum kayaknya sudah dimakan nih teman-teman, kita lihat. Nah, itu dia udah makan tuh. Lagi coba makan nih yang platinum. Oh, ini ukuran 1 meter lebih nih, ini masih baby. Oke, mantap teman-teman. Nah, kita potong dulu nih dagingnya buat si biawak. Oke, teman-teman, ini cara motongnya. Kita ambil daging sebagian ya di leher. Ini yang nyari yang banyak nih dagingnya. Nah, ini nih. Kita ambil yang banyak kulit ini, kulit sama dagingnya buat biawak.
Nah, ini kita iris-iris kecil-kecil teman-teman supaya masuk, karena biawaknya masih kecil juga. Nah, untuk sisanya ini kita kasih ke ular platinum. Kita simpan aja di dalam box. Nah, jadi seperti ini. Ini buat baby biawak. Nah, nanti kita potong-potong. Nah, ini saya potong-potong teman-teman. Jadi apa, kayak millet ya, kayak daging, potong-potong tuh namanya millet. Oh, ini kulit cuma campur daging. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini buat dua baby biawak. Oke, sekarang kita kasih makan.